Maaf mas, emang tanya nih, kalau saya mau kemana ya? Kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar seakan ragu untuk berangkat ke Bali, apalagi dia tak dibarengi sang kekasih. Pujaan hatinya Hinata Lesti Kejora. Ya, walaupun dia sudah sampai di bandara, ternyata dia masih kepikiran sama yayangnya yang jauh ada di sana. Kini Rizky Bilar sudah ada di Jakarta. Ternyata ada satu hal yang menyebabkan ia tak bisa berpisah atau meninggalkan sejenak sang kekasih untuk membela timnya Avenger berlaga di Bali. Ya, saat dia tiba di bandara, ternyata pesawat yang ia akan tumpangi sudah take off. Ternyata mereka, yakni Rizky Bilar bersama sang asisten dan kameramennya, terlambat. Akhirnya yang terjadi, tiket hangus dan Yang Maha Kuasa telah menakdirkan Bang Bi untuk di Jakarta saja. Nunggoni sang kekasih, kekasih pujaan hatinya, si Dede Lesti tentunya guys. Ya, sungguh seru banget kan? Ya, nada-nada rindu, nada-nada cinta, seruan kasmaran Lesti dalam lantunan lagu saat tahu sang kekasih akan pergi ke Bali. Nyatanya dijabah sama Yang Maha Kuasa, Bang Bi tak jadi berangkat karena alasan dia telah telat. Ya, telat sampai di tujuan tentunya, yakni tak bisa terbang ke Bali tentunya. Oke, pada nanya nih, kenapa gak jadi ke Bali? Telat. Ya, yang penting bagi kita adalah bagaimana hubungan mereka, yakni Lesti dan Bilar, selalu langgeng saja. Ini adalah bukti, salah satu bukti betapa Rizky Bilar bucin banget, sayang banget sama si Dedek. Selalu rindu mau kemana, main bola gak semangat kalau gak ditemani sama kekasih hatinya tentu guys. Ya, siapa lagi Hinata, kekasihnya Naruto. Tentu dengan hal ini, ya, sebagai isyarat dan sinyalemen bagi kita bahwa manusia hanya bisa berencana, yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Ya, begitulah pada kenyataannya. Namun bagaimanapun juga, doa yang terbaik dari kita bahwa mereka bisa dibersatukan, ditakdirkan untuk bersama. Semoga hal tersebut juga disegerakan, yakni hubungan Lesti dan Bilar disegerakan untuk menjadi halal, agar kegusaran dan kegalauan kita semua atas hubungan yang belum terikat dengan mahligai pernikahan
tentu selalu menjadi pertanyaan dan tanda tanya. Namun, nyatanya keduanya sudah mendapatkan dukungan dan restu dari kedua belah pihak, yakni ayah Lesti, keluarga Lesti, dan keluarga Bilar. Tentu hal ini menjadi kunci utama. Jadi, untuk tahu kabar terbaru tentang mereka, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.